Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera teman-teman juga 92 semuanya. Di video pada kesempatan hari ini, saya mau kasih cara untuk daftar paket internet haji ya. Jadi ini khusus untuk para calon jamaah haji Indonesia yang mau melakukan ibadah haji di Arab Saudi atau di Mekah. Ini bisa kalian gunakan ya. Ini dari Indosat mengeluarkan berbagai macam jenis paket internet haji dan sangat recommended banget bagi calon jamaah haji ya. Soalnya apa, ini harganya murah, ada berbagai macam pilihan. Ini cara daftarnya melalui Dial bisa atau langsung melalui My EM3 ya. Tapi sebelumnya kita masuk ke video pembahasan, alangkah baiknya untuk teman-teman yang belum subscribe di channel saya minta dukungannya untuk subscribe. Semoga ke depan channel saya ini lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Langsung saja, ini yang pertama dengan cara Dial ya, untuk daftar hajinya dengan cara kode Dial. Kita masuk ke menu telepon ya, kita ketik bintang 122 pagar ya. Ini perlu diingat, bintang 122 pagar, lalu kita panggil. Nah, di sini ada keterangan nomor 1 promo roaming, nomor 2 promo telepon ke luar negeri, lalu info tarif, cek status, unrek paket roaming, isi pulsa, gift paket. Kita langsung masuk saja ke nomor 1 ya teman-teman. Nah, ini ada pilihan nomor 1 tadi, masuk. Kita pilih nomor 1 haji dan umroh. Lalu kita pilih lagi untuk nomor 2 nya haji ya. Nah, ini ada keterangannya. Kalau yang satu itu combo 45 hari masa aktif seharga Rp750.000. Seperti pengertian yang kemarin, nomor 1 itu seharga Rp750.000 dapat internet unlimited, lalu telepon ke Indonesia 120 menit plus 120 SMS. Itu untuk nomor 1. Kalau yang nomor 2 itu hanya untuk internetan saja, jadi tidak dapat untuk telepon ke Indonesia ya. Nah, ini caranya, kita klik lagi ya nomor 1. Samanya ini pilih nomor 1 ya. Ini ada keterangan, kamu akan beli combo umroh atau haji ini ya. Telepon 120 menit dan 120 SMS-an internet unlimited tanpa berbatas ya. Kalau Anda setuju langsung saja klik nomor 1. Jadi ini teman-teman harus ngisi pulsa dulu sebesar Rp750.000 ya. Nanti daftar sendiri ini bisa. Kalau masalah setting internet itu langsung otomatis sama dengan di Indonesia, sama. Nanti di sana langsung otomatis bisa connect. Atau nanti ada saya kasihkan tutorialnya setting internet haji ya. Baik, ini yang nomor 1. Kalau kita klik yang nomor 2. Oh, maaf ini sambungannya. Kita kembali lagi ya. Kita pilih nomor 1 lagi. Nomor 1 lagi. Kita klik nomor 2 haji. Nah, ini kalau internet tadi yang combo nomor 1, kalau nomor 2 hanya internet, dan nomor 3 ini khusus para yang tidak memakai Android ya, ataupun yang pengen telepon saja, ini juga bisa untuk nomor 3. Nah, ini ada keterangan, kamu akan beli telepon SMS umroh, telepon 120 menit 120 SMS ya, selama 4
45 hari seharga Rp375.000. Pengertiannya, kalau pengguna HP-HP non Android ini bisa telepon dengan seharga Rp375.000 dapat 120 menit SMS dan 120 menit telepon ya. Telepon ataupun menerima telepon itu biayanya kena ini memotong paket ini ya. Jadi yang di Indonesia kalau nelpon ke luar ataupun yang masih berjamaah di Mekah tidak ada biaya. Kalau daftar melalui MyM3, kita klik keterangan beli ini ya. Kita klik keterangan beli, kita geser ke bawah. Kita geser. Lalu ini ada keterangan semua paket ini ya. Ini ada combo internet, call SMS, lalu roaming. Yang kita klik roamingnya ya. Kita klik roaming. Lalu kita pilih haji dan umroh ini. Nah, ini di sini sudah lengkap keterangannya, lebih jelas ya. Kalau pengguna Android lebih jelas, keterangan-keterangan di sini juga sudah ada semua. Misal kita klik yang nomor 1, 750.000 ya. Cari tahu. Nah, ini keterangannya, kita langsung beli aja. Kalau sudah ada pulsanya kita klik aja beli ya. Ini dijamin aman. Semisal seperti yang saya jelaskan kemarin, didaftarkan sekarang untuk penggunaan bulan depan masih terbisa ya, karena ini masa berlakunya sampai 3 bulan dan mulai jalan setelah masuk ke daerah Arab Saudi. Terima kasih, cukup sekian dulu dari video penjelasan saya. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, silahkan diberikan di kolom komentar ya. Apabila kalian suka dengan video saya, silahkan like, silahkan kalian share jika kalian menganggapnya ini bermanfaat bagi yang lain. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.